자가격 비중? Halo, Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuk suara nangkut, Jong. Heading, Jong. Halo. Halo. Tes satu. Halo. Kayak di sana aja. Halo. Halo. Tes satu. Halo. Tes 1 2 1 2 tes 1 1 2 Halo. Halo. Super, kok tak masuk. Hanya mandeluan ora sampai ke sana ruang posisinya mandelu ada jadi ya ya apalah sebenarnya aing apa ya kita buat konsentrasi pas hati oke. Nyaman lah jadi posisi. Oke. Ayo nggak bodoh lagi. HP saya banyak amat, tujuh melawan.
Redung bilang aja. Oke. Oh, berarti redung dari baru apa? Oke, dari baru ya. Nyaman aja lah posisinya. Posisinya apa nyaman, apalah kalau aing, apa boleh buka jadinya. Mungkin yang luar. Ya, mohonlah, nyamanlah. Bismillahirrahmanirrahim.
Nama amru ya arada syai'an ayyakuna lahu kun fayakun. Nama amruhu idza arada syai'an ayyakuna lahu kun fayakun. Nama amruhu idza arada syai'an ayyakuna lahu kun fayakun. Kun fayakun. Sakoni kuwi sebenarnya baik dalam praktek cara nyambungnya kepada Allah. Makanya kan dalam Al-Qur'an kan sudah jelas wat-thayru was-saffar. Bagaimana burung itu tahu bagaimana cara sholatnya, bagaimana cara nyambungnya kepada Allah. Kan begitu. Maka baik ketika dalam pekerjaan, dalam berumah tangga, dalam berhablu minallah, sama saja semuanya. Di dalam diri itu ada tiga unsur, mana yang kamu pakai? Untuk umumnya, ya, untuk umumnya kita bahas, ya, untuk umumnya ada tiga unsur, ya. Umumnya dulu gitu ya. Nanti secara ininya kan sudah tahu mesti ya. Secara hakikat dan marifat dan makrifatnya kan sudah tahu. Nah, untuk umumnya kan di dalam diri itu ada tiga unsur ya. Tiga unsur, yang pertama unsur raga, unsur logika, pikiran, angan-angan, mindset, kan gitu, pemikiran, itu tarikat. Kemudian yang ketiga adalah hati atau kolbi atau kolbu, kan gitu. Nah, itu unsur terluarnya itu kan, unsur tiga unsur pengenalan terluarnya kan begitu. Lebih ke dalam kan ya, nanti kita ini kan sudah tahu ya sebenarnya. Oke. Nah, baik dalam berhablu minallah kepada Allah ya, berhubungan kepada Allah, baik dalam bekerja untuk menghidupi keluarga, baik dalam hal apapun, ambil nikmat simpan pulang abadi, itu motonya kan begitu, peribahasanya, ambil nikmat simpan pulang abadi. Nah, ketika kita berhablu minallah kepada Allah ya, berhubungan kepada Allah, kemudian juga dalam hal apapun, nah, mana yang lebih dominan, mana yang lebih banyak ya, kita pakai. Apabila yang kita pakai itu adalah unsur raga,
unsur raga atau segala sesuatu yang berkaitan dengan hal raga itu ya bulu, kulit, darah, daging, tulang, sumsum, urat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, itu Ummul Kitab itu ada 7 ayat juga. Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, itu 7. Nah, itu yang berada pada raga. Ya, itu yang berada pada raga. Apabila yang kita pakai, ya, baik dalam praktek kehidupan, baik dalam pekerjaan, baik dalam berhubungan dengan keluarga, dalam hal apapun, apabila yang kita pakai itu saja, hanya unsur raga saja, maka raga itu dia itu tidak mengalami ketidakabadian, akan mengalami kerusakan. Baik dalam misalnya sekalipun kita dalam sholat syariat yang 5 waktu, gitu. Apabila yang kita pakai itu adalah raga kita sebagai kendaraan hubungannya kan kita ikut sholat kepada Allah gitu ya, yang 5 waktu itu. Nah, bila yang kita pakai itu hanya itu saja atau bahkan misalnya lebih banyak kepada itu maksudnya itu yang raga itu tadi. Oke. Okay. Maka sang raga itu dia itu akan mengalami mati ya, karena dia itu tidak abadi ya, ujung-ujungnya berada pada di kuburan nanti ya, begitu. Okay. Sekalipun tidak pada mati, artinya sudah habis masa jabatannya sang raga itu gitu ya, raga itu pun juga mengalami sakit, begitu. Ada ini, ada sakit, begitu. Dia itu mengalami sakit. Ada aus, misalnya. Aus itu maksudnya rusak, gitu ya. Mengalami kerusakan. Nah, kurang mulia rasanya kalau kita itu dalam rangka misalnya berhubungan kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Jadi dalam praktek bersolat pun gitu ya, apabila kita itu hanya itu yang kita pakaikan ya, untuk menghadap kepada Allah, rasanya itu kurang mulia atau kurang abadi karena dia itu tidak mengalami ketidakabadian, karena dia itu akan mengalami kerusakan. Jadi segala unsur yang berkaitan dengan hal raga tadi itu, dia itu mengalami rusak, kan, begitu. Tidak abadi. Begitu. Jadi kalau kita sholat ya, hanya dengan raga, misalnya kita sholat subuh misalnya, apabila yang kita pakai itu hanya itu saja yang kita pakai, dia akan mengalami kecapean. Rusak, capek atau tidak kuat, misalnya takbir, setelah takbir ruku, jadi rukunya dia bisa jadi tidak kuat, ya, karena unsur raga yaitu dia itu tidak abadi kan begitu. Dan catatan pentingnya lagi, apabila ada ya sang raga itu ada juga yang kurang-kurang ini, yang kurang sempurna, misalnya tidak ada tangannya kan begitu ya. Nah, jadilah ya, maka kalau kita itu berpasrah penuh ya, menyerahkan penuh atau sangat mengandalkan sang raga itu ya, akhirnya kurang ada arti ya, kurang ada mulia ketika itu, karena
yaitu mengalami keterbatasan. Gitu. Ada batasnya, gitu. Ada batasnya, ada jangka waktunya. Dia itu akan mengalami sakit. Ada juga orang yang tidak punya kaki. Gitu. Bisa saja dia itu tidak rukuk, tidak bisa sujud, kan begitu. Itu unsur yang pertama itu. Jadi kita itu jangan mengandal-andalkan itu. Jangan mengandal-andalkan atau memasrahkan sepenuhnya kepada itu. Itu sang raga itu tadi. Ya. Sang raga itu yang berkaitan dengan raga tadi. Begitu juga kalau kita itu hanya mengandal-andalkan atau hanya menghabis-habiskan atau bermati-mati, berdarah-darah, atau bahkan berkafir-kafir dalam rangka mencari supaya sang raga yang namanya perut itu bisa kenyang, misalnya kan begitu. Itu kan raga ya. Jadi kalau kita berpasrah penuh kepada itu, ya, mendominasi itu kan menguasai. Jadi kalau kita itu memasrahkan penuh kepada sang raga itu atau kepada perut yang begitu bernafsu mendapatkan makan dan begitu, padahal itu pun secara syariatnya itu sudah ada arti ya, begitu misalnya 3 kali makan ya sudah kenyang begitu, ya, tidak mungkin ya misalnya sampai nasi satu gudang dimakan masuk ke dalam perut. Semuanya ya tidak mungkin. Itu secara syariat pun itu sudah diberikan pelajaran, diberikan hikmah dengan Allah. Betapa sebenarnya kecukupannya di mana, kan begitu. Tingkat nikmatnya di mana, kan begitu ya. Jadi sekalipun kita makannya hanya tidak sampai 1 sendok itu ataupun hanya 1 sendok kan begitu. Tapi nikmat keimatannya karena tahu mengetahui akan hakikinya kan begitu, sehingga dia itu mengerti bahwa tidak hanya ini, dia itu tidak hanya mengandalkan kepada unsur raga yang tadi itu yang berkaitan dengan perut yang ingin makan itu, bahkan berdarah-darah, berkafir-kafir apapun cara kemudian dimakannya kan begitu. Nah, itulah terbalik namanya ya, terbaliknya itu yang wajib disunnahkan kan begitu. Disunnahkan, diwajibkan. Seolah-olah kita itu diperbudak dengan sang raga itu tadi. Sama ya, dalam hal bekerja juga, kalau kita memasrahkan penuh, ya kita memasrahkan penuh sepenuhnya pada sang raga itu, capek kita, akan mengalami capek. Capek, kerja lembur, kerja ini, itu capek. Berangkat pagi, pulang kadang-kadang sampai isya atau bahkan jam 9 malam, betapa capeknya itu badan kita. Sementara badan itu jelas ya dan sangat mutlak nyata bahwa ada informasi dari masjid telah meninggal ini kan begitu ya. Meninggal dunia si ini. Akankah kita hanya memasrahkan penuh atau percaya penuh kepada sang raga yang ada keterbatasan jangka waktunya itu? Masa jabatannya kan, ibaratnya masa jabatannya sang raga itu kan pada kematian. Jangankan pada ujung kematian. Sebelum mati pun itu sang raga akan mengalami sakit. Raga itu akan mengalami sakit. Akankah kita itu berpangku atau berpegang teguh kepada itu? Sama. Jadi dalam hal bekerja juga begitu. Kalau kita pakaikan sepenuhnya raga ini, ya, bisa jadi kita menggotong apa yang 1 kintal, apa berapa kilo gitu misalnya. Bisa jadi dia itu tidak kuat. Badan itu bisa jadi tidak kuat. Ya. Karena dia itu tidak mengalami ketidakabadian, lemah dia ya, lemah. Jadi itu, ya. Jadi baik kita itu berhablum minallah, berhubungan, belajar,
berhakikat kepada Allah, bermakrifat kepada Allah. Kalau itunya yang kita pakai, jelas itu tidak bisa. Kalau sang raga yang kita pakai, ya, itu hanya penghantar. Gitu. Jelas dia itu tidak bisa. Kok jelas tidak bisa? Ya, karena zat Allah itu bentuknya tidak dohir. Artinya dia itu berbentuk batin atau gaib kan begitu. Nah, dia itu bisa dideteksi dengan sesamanya kan begitu. Sesama gaibnya. Di dalam diri kita itu ada gaib kan begitu. Ya, sama ya. Ketika kita mau berangkat dari rumah, mau bekerja, berangkat jam 7 atau jam 8, pulangnya kadang jam 9 malam. Sangat capek rasanya. Bisa jadi rompalan kaki, bisa jadi rusak semuanya itu. Badan itu bisa jadi rusak semua. Jadi kalau kita itu memberikan sepenuh-penuhnya ya kepada sang raga itu, maka kafir, lengah atau salah gitu. Ya. Dalam berpraktek kehidupan ataupun bekerja pun berhubungan kepada Allah, wa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dalam hanya kepada Engkau kami menyembah dan hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan gitu. Nah, kalau itunya yang kita pakai ya, kalau sang raganya itu yang kita pakai, maka tidak berlaku ya bagi orang yang bibirnya atau lisannya ketika itu sakit atau sariawan sehingga tidak bisa berbicara, sehingga tidak bisa mensuarakan gitu. Atau mungkin ada orang yang bisu begitu. Nah, di situ sudah terputuslah ya, tidak ada interaksi. Akankah tidak ada interaksi dengan Sang Maha Pencipta gitu, si bisu dan si sakit lisannya itu? Maka menjadi wajar dan benar bahwa kita itu jangan hanya berpasrah penuh, menserah-serahkan sepenuhnya kepada raga yang akan mengalami ketidakabadian itu, akan mengalami kerusakan itu. Sama, baik dalam berhablu minallah, dalam berkeluarga, dalam hal apapun, bisa ambil nikmat simpan pulang abadi itu. Jangan hanya raga yang dipakaikan. Raga itu akan kembali kepada kuburan, akan kembali kepada asalnya, kan begitu. Ya. Itu yang pertama. Kemudian di dalam diri itu umumnya gitu ya. Nah, kalau secara khususnya kan sudah tahu ya, secara khusus. Jadi umumnya kan ada pemikiran, logika atau mindset. Nah, logika itu yang belajar, artinya dia itu jalan, yang dia itu bisa disebut sebagai tarikat kan begitu, jalan untuk mencapai kepada Allah. Ya, yang kafir itu berarti jalannya tidak bertarikat kan. Atau pemikirannya itu tidak sama sekali tidak berpikir-pikir bagaimana tentang kekuasaan Allah, bagaimana akan kebesarannya Allah, bagaimana sangat nikmatnya ketika beribadah kepada Allah. Itu mainstream namanya kan begitu. Nah, kalau pemikiran itu, pemikiran yang bertarikat kepada Allah itu, atau logika itu ya, baik dalam berhablu minallah, dalam bekerja, dalam berkeluarga, apabila yang kita pakai adalah itu gitu ya, adalah mindset atau pemikiran gitu ya. Kadang-kadang pemikiran itu bisa jadi tidak mampu gitu ya, bisa jadi tidak mampu ya,
Bagaimana kita menghadapi kehidupan kalau kita pikir-pikir kita orang ini gitu mencari makan seharian dimakan hanya untuk sekali, misalnya begitu. Nah, logika itu kadang tidak mampu. Ya. Tidak mampu logika itu. Makanya ya, pemikiran itu, ya, pemikiran atau logika itu, ada ujung-ujungnya itu memang ada jangka waktunya pada kematian. Itu pemikiran itu mesti mati nanti di situ. Habis, masa jabatannya sudah habis ketika mati. Nah, sebelum mati pun itu, ya, ada pusing begitu. Banyak pikiran gitu sehingga dia tidak bisa berpikir kan begitu. Nah, lupa. Iya, lupa. Nah, itu. Jadi kalau kita itu mengandal-andalkan itu, pemikiran itu gitu ya, hanya bisa berpasrah penuh maksudnya ya. Kalau hanya berpasrah penuh kepada itu, ya. Dia itu tidak abadi. Akankah kita berpegang teguh kepada itu kan gitu. Misalnya sang pemikiran berpikir, loh, kalau misalnya saya tidak dapat uang sekian hari ini, waduh, bisa ini nanti ini, nah gitu. Nah, itu pemikiran. Boleh berpikir seperti itu, tapi kandungan kepada kolbunya, kandungan kepada hatinya itu lebih banyak. Misalnya, ini selain bekerja ngojek, kerja ini lagi, kerja ini, kerja ini, kerja ini lagi. Oh, semuanya sudah. Itu kan menurut logikanya. Untuk bisa mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya kan begitu. Atau misalnya ini apa aja sudah. Nah, menurut pemikirannya itu kan harus mendapatkan uang sebanyak-banyaknya kan begitu. Sementara itu dia sang pemikiran itu sudah jelas bahwa ketika mati dia itu sudah tidak ada kan gitu ya. Sudah tidak ada. Ujung-ujungnya di situ. Nah, kemudian sebelum mati pun juga sang pemikiran itu bisa kolep. Kolep itu maksudnya KO, ibaratnya KO gitu. Bisa-bisa tak berfungsi ketika dia itu banyak pikiran kan begitu. Makanya kadang-kadang enggak konek. Ya, enggak konek. Ya, makanya kadang-kadang ada timbul seseorang itu menjadi gila karena hartanya habis atau ditinggal istri, macam-macam lah kan. Itu pikiran. Pikiran, pikiran. Ya. Jadi kalau pikiran itu dia itu hanya ini gitu ya, hanya mengakali, gitu ya. Minteri gitu ya. Tapi dia bagusnya pemikiran yang bertarikat kepada Allah, ya, yang bagusnya ya. Bagusnya pemikiran yang bertarikat kepada Allah, tarikat itu kan yang mengantarkan ya. Atau jalan maksudnya, jalan. Nah, itu pemikiran. Sehingga pemikiran itu bisa mengantarkan untuk belajar kepada hati. Beda dengan orang yang memang sudah berpegang teguh kepada hati karena sudah merasa, melihat, mendengar dan merasakan akan sebuah keyakinan, itu memang sudah beda. Ini kan tahapan belajar dari luar. Dari luar maksudnya tadi dari raga, kemudian kepada pemikiran, sehingga pemikiran itu mengantarkan kepada hati. Makanya kalau seseorang itu begitu teguh mengandalkan pikiran, ya, ngalole atau lupa itu nanti tua-tuanya kan begitu. Ya. Itu. Dia itu tidak abadi. Ya. Jadi sama, ya, baik dalam bekerja. Jangan terlalu kau banyak tekankan. Jangan terlalu banyak kau gunakan pikiranmu. Jangan terlalu banyak ya maksudnya.
bukan langsung tidak digunakan. Pikiran itu tetap harus digunakan sebagaimana porsinya, sebagaimana fungsinya, sebagaimana manfaatnya, kan begitu. Harus digunakanlah pikiran itu, tetapi maksudnya tidak langsung men-100%kan menggunakan pemikiran. Gitu. Berpasrah-pasrah penuh kepada sang pemikiran itu. Capek itu ya, pikiran itu. Capeknya pikiran itu gila, stres. Gitu ya. Capeknya pikiran itu. Kalau capeknya badan, ya, ya itu. Harus telentang dulu. Lepoh. Tapi kalau hati, ya, sang hati yang sudah mengenal ke dalam hati, ke dalam hati, ke dalam hati, tiada itu. Capek itu tiada sebenarnya. Tidak ada rasa capek itu, tidak ada. Karena dia itu adalah sebagai penghantar untuk mengalami kepada keabadian. Nah, di situ bertempatnya itu di situ. Hati itu. Jadi, nikmati. Ambil nikmat, simpan pulang abadi. Kalau berangkat jam 7, pulangnya jam 9 malam, bagaimana dengan masih belum ngumpul dengan keluarga, belum berkasih sayang dengan keluarga, belum nikmat menikmati dengan anak, gitu ya. Okay. Jadi kalau badan itu, aduh, sangat terbatas. Begitu. Begitu capeknya badan itu ya. Begitu sangat capeknya badan itu ya. Berangkat jam 7 atau jam 8, pulangnya jam 9 malam, capek itu kalau kau gunakan ragamu itu. Capek ragamu itu. Jelas capek itu. Jelas capek, jelas mengalami aus itu. Aus itu kan ibaratnya roda itu aus harus diganti itu. Okay. Pasti dia itu mengalami seperti itu kalau badan itu. Jadi jangan banyak kau gunakan ketika berangkat bekerja atau ketika praktek dengan keluarga, praktek dengan anak, praktek dengan berhubungan dengan Allah. Hanya pakai badan tidak bisa. Tidak bisa. Dia berbentuk badan dahir yang bisa dilihat dengan mata kepala. Dia tidak bisa. Mana misalnya ketika nyampe di gudang, kerja ini, kerja ini, kerja ini. Kalau kau hanya 100% kan ragamu itu hancur rasanya itu. Badan itu lemah rasanya. Kalau kau pakai badanmu ketika itu, ketika dalam bekerja, ketika dalam bekerja itu. Belum lagi kalau misalnya pemikiran, bagaimana ini minumnya, susunya anak, makannya istri. Kan. Jadi kalau mensle itu bisa stres. Jadi akankah kita berpegang teguh kepada itu? Sementara sang pemikiran itu, yaitu tidak abadi. Jadi baiknya pemikiran itu, tapi pemikiran yang bertarikat. Tarikat itu jalan maksudnya. Jadi pemikiran yang berjalan menuju kepada Allah, ya, dia itu adalah menghantarkan. Ya, menghantarkan menuju kepada Allah. Jadi bisa jadi itu dalam bekerja pun itu bisa jadi stres. Ya. Bisa jadi stres. Makanya kan yang kemarin rumusnya itu kalau kita bedakan dua unsur, kita bedakan dua kunci gitu. Seapes-apesnya sudah ya. Dalam hal keduniawian,
45%. Itu sudah seapes-apesnya. Sisanya 55% adalah kepada akhirat, kepada diri, dan kepada Allah. Jadi 55%-nya kepada Allah. Jadi apes pun kita gitu ya, mati kita, jatuh kita, tersungkur kita ya, ketika berpraktekkan seperti itu, tapi karena kita berpegang teguh kepada sang hati yang belajar berhablum minallah gitu ya, tersungkur mati kita, apes kita gitu ya, ataupun tak bertemu secara hakiki dengan Allah di dunia ini, besok di akhirat pun pasti akan bertemu dengan Allah lewat karena dengan cita-cita permohonan doanya ketika di dunia itu yang 55% itu. Jelas itu sudah jalannya sudah ada. Karena beliau sudah membuat jalannya dalam rangka menuju kepada Allah yang 55% itu. Nah itu. Jadi apesnya kita itu ya, apesnya kita, hancurnya kita itu ya, salahnya kita ketika itu, masih ada 55% atau masih ada 5% kan begitu ya. Karena perbandingannya 55% tadi itu. Jadi apesnya kita, apes kepada Allah. Gitu ya. Beda kalau dengan misalnya kita langsung men-100%-kan kepada pemikiran. Jadi kalau pemikiran itu apapun ya, dalam rangka untuk mencapai dunia, gitu, dalam rangka mencapai harta, gitu, apapun aja sudah dimakan kan begitu. Yang salah apa saja sudah dimakan sudah. Nah itu namanya diperbudak. Dia itu tidak sadar, ya, masih belum menyadari bahwa pemikiran itu bisa mensle, bisa gila, itu bisa ngalole, itu pun masih belum mati. Masih belum mati. Ya. Begitu. Jadi dalam berhablum minallah, dalam bekerja, makanya tadi kan capek badan gitu. Ya, terlentang. Terlentang. Tapi kalau kita konsentrasi gitu, malah ini. Malah enak. Gitu. Ya, sementara begitu, Jong. Mohon apa? Atau Suparto ya. Oke. Okay. Jadi intinya apapun itu, Jong, apa? Tetap ya. Kita gunakan hati. Nah, di dalam hati itu banyak rangkaian ke dalam, ke dalam, ke dalam, ke dalam, yang di mana di situ adalah wadahnya, wadah luarnya, tempatnya itu. Di situ. Nginom ke lu jong, mula ma deki. Bodo aja lah ngai, nom ma kiri kiri. Okey, bodo ke. Be. Berdi ma jong. Bo. Cuba kapadiun lah. Ya coba, anu bisa kecek dong. Jira masuk bisa kecek apa 5 menit boleh kak? Belum jira. Langsung lagi anu dong apa? Konsentrasi sebagaimana si guru. Sebenarnya kan. Dalam berhablum minallah itu ya kita tidak salah juga kalau misalnya la ilaha illallah subhanallah walhamdulillah pakai lisan itu ya tidak salah. Itu tidak salah dalam rangka belajar itu tidak apa-apa.
Tapi ingat bahwa sang lisan itu dia itu mengalami ketidakabadian. Kerusakan. Makanya yang banyak-banyak dipakai utamanya adalah hati itu. Hati. Yang atau Suparto masuk. Budi Madiun jangan jang. Paling yang manhi. Iya berarti mangkat ke Jakarta talak punya jalan. Berat ya dah. Ya menurut pemikiran. Ada. Tak mampu. Berarti tak sempat ngakan boleh kak filan aja nyong. Kasih deh. Ada er ge. Ngakan nasi nggak boleh kak kok. Ada er bon. Saya kau nih. Oh ya. Telur raya patah aduk kepi ya. Mama tak masuk ke pokoknya. Kar tak bisa napa? Tak andi ke aplikasi nang. Jadi harta ala anu je tak pati anu dia jong. Tapi tetap pakai hati jong. Harus tetap suci. Coba rokok dulu jong, sejak jong. Sabung tiga loh nih. Antas kak Suparto, antas Suparto loh, rezeki yang emak kalau sabilles kan gitu, iya. Dapat siapa rapat? Iya sejak. Laku nala kuat. Ya kalau berada di dunia itu ya ya di dunia apa dunia oh besar karena mengakui hati. Oh, iya. Majra. Bor ya lah. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Suparto, apapun yang berada di dalam dirimu, segala sesuatu apapun di dalam dirimu atau di luar dirimu, ya, jangan terlalu banyak kau pakai dengan ragamu. Jangan terlalu banyak kau pakai dengan lisanmu, ya, atau segala unsur dengan ragamu itu, bulu kulit, darah daging, tulang sumsum, urat itu. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan terlalu banyak itu ya, pakai pikiranmu. Jangan terlalu banyak. Tetapi pikiran itu adalah yang mengantarkan. Pikiran itu adalah yang mengantarkan.
Pikiran itu adalah tarikat ya. Tarikat itu adalah jalan, jalan menuju kepada Allah. Jalan. Ya, jalan menuju kepada Allah. Yang ketiga, di dalam diri itu adalah hati. Nah, itulah kita pakai baik dalam berhubungan kepada Allah, praktek kepada Allah, ataupun dalam pekerjaan, dalam berkeluarga. Ya. Dalam apa ya, dalam bersaudara, dalam hal apapun gitu ya. Utamanya pakailah hati. Baik dalam saat ini pun kita ya dalam cara untuk berhablum minallah kepada Allah gitu, untuk berhubungan kepada Allah. Jangan terlalu banyak memakai ragamu. Jangan terlalu banyak memakai pikiranmu. Oke. Berpasrah-pasrah penuhlah kepada sang pada hati. Sang kolbi yang berhubungan kepada Allah, berhablum minallah. Ya, sudah mulai. Yuk. Apa?
Sementara cukup, ya. Nanti bisa lanjutkan sendiri. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Jabbarullah, 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 habibullah, 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 subuhun kudusun rabbul malaikat warru subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin wa alhamdulillahi rabbil alamin bi barakatil fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Ma api nama tak minum air. Kalau Madiun kalau lagi sibuk silahkan. Berarti sudah cukup. Yang penting pakai hati. Suara tanya dengan Madiun. Kalau sudah mau berhenti, silahkan, nggak apa-apa, sudah cukup. Elang-elang. Kalau sudah mau berhenti,
yang Madura juga ngireng ya. Alakuah itu sudah cukup. Yang penting ya. Yang penting kuncinya pakai yang nomor 3 tadi, jangan pakai yang nomor 1 dan yang nomor 2. Ya, apes-apesnya itu 45% pada urusan dunia, 55% kepada urusan akhirat, kepada urusan jati diri, kepada urusan berhablu minallah. Belum jelas toh suara nata? Lah cukup lah jong, mik sibuk bener jong. Nek ana nyendat-nyendat. Oh. Ya jelas pun saya sebut nasura anak burung. Ya habis burung nangis. Kempur rasa bu. Gak usah main, kereng. Kempur apa ya? Kempur apa? Tak Suparto. Tengah pun buat ada pun. Oh iya. Ano berarti tempat jaringan kira berarti. Kayak si Madiun. Ya. Ambu lah jong, mon ambu aja jong. Sekali tadi ya yuk. Tinggal. Injil lah. Kita lempo tan. Oh, injil melak gunakan ala gua jong. Tan. Sekali tadi kai. Aku nama kata kor sapo lo paling ni. Sapo lo pagi ya. Okey. Berarti perkiraan nyampe Jakarta mentak pukul 2 malam. Pukul 2 malam mah ya. Oke. Langsung mangkat berarti lakuna. Iya, langsung mangkat. Mak nama Sturan ada Omor. Ya, ya. Oke, Bung Omor. Abi. Putre. Siapa itu kan? Sehat. Alhamdulillah. Tahu nor tangi kapi. Jam berapa nyampe di Madiun? Kalau berempat ya? Beri pukul 5 kasak beri. Ya mangkana beri telepon kalau berempat enggak ya telepon dia. Tinalala asambulah. Mungkin cek dalam perjalanan karena enggak ajak beri ya. Setengah malam iya malam mah. Oke, prengone kampian tok berak. Mun secara ajaran apa pun, saya terakhir nelfon ning Erop Kuwes. Cuma menyampaikan ada sesuatu tambahan. Ya tak terpengaruh. Cuma pri oning kampian ya. Iya pokok intinya ya jiriya segelek. Juga ngocak juga Mas Tuyo itu pun masih pengenalan luarnya tak bisa kita mengandalkan sang raga itu ada batas waktunya pada kuburan tak bisa kita mengandalkan pemikiran logika yang pada ujung batas jangka waktu masa jabatannya pada kuburan bisa ngalole, bisa gila, bisa stres,
Pikun. Pikun. Selapas teh kan. Au bobolnya mana manusia. Aduh. Aku nyok pengen aku penyak aku pikir. Cukup lama. Lama mantap kan. Oh, mantap kan. Kuwi tambah barene adik tambah kak buku. Adik kate buku. Kayak tentu jam biru malam ya letak itu. Kale nyem kalau duk aku besar. Mungkin. Ya malin yang dapat malin mana? Mati. Mau nangalin malin ya? Ini sih nangalin malin. Iyo, kita turun sama nih bu. Nede. Lembak lah, lembak ya. Lupa ya. Masih kuat gak ya? Kelok pol berapa mulai ya? Pukul setengah 11 napa? Oh, cenderus. Ada yang dia bo, tanya kamu setu ya jelah. Saya nyamuk pengko aing mata na carga lacer kok sih. Kakaju-kaju. Kamar-kamar. Karuang tam. Waduh, rata. Rata berarti. Wah iya. Berbojo-bojo. Bayu kurang terakhir. Ambil kalau bolonya. Demak tuh gak namanya kosong. Ya. Maka ada dua ya. Sejak ada. Iya no kak. Bener sih Jakarta tadi ya. Coba telepon. Coba telepon yuk. Ini deh. Mama pipis. Segala sesuatu yang dirasakan berada di luar kemampuanmu. Apabila rasa perasaan merasakan seperti itu, jamukan itu kacomu kan bener maksudnya ya. Oke. Kacomu. Pako besar parna nikmati, nikmati, nikmati. Nah, itulah yang dikatakan nikmat ya begitu. Bagaimana nikmatnya rintangan ini, bagaimana nikmatnya halangan ini kan itu. Oke. Begitupun juga dalam rangka menuju kepada Allah, tidak mungkin tidak ada rintangannya. Itu sebatas dengan ukuran daya kemampuan kita. Kau tingkat TK mengenal Allah, ya ujianmu adalah tingkat TK. Kau tingkat SD untuk mencapai kepada Allah, ya ujianmu itu adalah tingkat SD. Kau tingkat SMP untuk menuju kepada Allah, berhablum minallah, bermakrifat kepada Allah, berhakikat kepada Allah, ya ujianmu adalah tingkat SMP. Kualitasmu SMA, ya ujianmu adalah SMA. Nah, yang menjadi nikmat itu adalah, ya misalnya, apa misalnya, rintangan yang mudah misalnya. Ya namanya rintangan itu kan tidak mudah sebenarnya. Lah siapa yang tidak mau kalau hal yang mudah ya semuanya mau begitu.
Nanti nangis ini. Iyalah. Ambul aja. Cukup lah yang. Mana kak? Tempo mana gila? Ah, selamat dengan aja. Ih. Coba dulu kau ini nak waktu ya selamat dengan dia. Jadi kita orang gitu kan? Oh iya iya iya. Iyalah. Berarti Arya mon montang go yang bisa yang ku mon istighosa Arya maksud tong sambil lalu ya kan. Oke. Okay. Ola nazibilan kan mik peke ya. Masa gelek ya ya Arya kol sablis Pak Polo lah ya. Acem lebih sana pun ge. Acem lebih lah ya. Oke. Okay. Ya gelek kita konsentrasi yang pertama itu sudah lama kok. Oke. Okay. Yang pertama itu lama. Kalau barusan yang konsentrasi kemudian itu kayaknya sebentar. Mega baterai-baterai cukup banyaknya. Oh iya. Oke. Okay. Jadi jangan tidak mau. Jangan tidak mau dengan Allah diarahkan ke sini kita. Oke. Okay. Jadi apesnya kita itu robu labu itu ya kepada Allah. Okay. Gitu dong. Ya. Mohon masalah yang lebih dalam ya. Langsung ini yang mundur soalnya kan anur ya. Oke. Okay. Iya, iya, paham ya. Ini cuma pengenalan luar ya. Tapi kan kamu sudah paham. Oke, okay. Serpihan-serpihan. Iya, serpihan-serpihan ini. Tapi secara syariat saja minimal tadi misrajir wajong kan. Oke. Okay. Dengar dia menjawab egike. Jadi okay. Dia kan secara syariatnya kan berusaha anu langsung kalau kayak anu gitu. Makanya tak sempat kasih masih tak sempat beli rokok masih gila lah ya. Oke, okay. Minta tolong gak kau lo. Oh iya. Iya begitu ya. Lah itu makanya kan secara raganya dia itu masuk unsur kan begitu, okay. Masuk unsur kepada baik kan begitu, okay. Masuk unsur kepada baik ya. Jadi kakinya dia langkahkan kepada hal yang baik menuju kepada Allah. Segala unsur raganya itu diarahkan kepada unsur yang menuju kepada Allah. Begitu. Pemikirannya pun juga begitu. Ya, tetapi ingat. Ya, apalagi hal yang tidak baik. Ini sudah hal yang baik ya. Hal yang baik sudah. Segala unsur yang berada di dalam raga kita itu benar kita arah-arahkan kepada yang baik, benar kita arah-arahkan pengenalan kepada Allah. Berhakikat kepada Allah, bermakrifat kepada Allah. Bertarikat kepada Allah, berhakikat kepada Allah, bermakrifat kepada Allah. Itu benar. Tapi ingat, apabila kau bertarikat, berhakikat, bermakrifat kepada Allah, kau hanya menggunakan unsur-unsur yang berada di ragamu itu tidak tidak abadi. Unsur ragamu itu kan abadi. Tidak abadi. Oke, abadi. Unsur ragamu itu tidak abadi. Ya sama, akankah kita sholat itu hanya kita pakai dengan raga saja?
kurang ya. Oke. Okay. Kurang. Akankah kita sholat itu hanya kita pakai pikiran kita? Kan kita berpikir pada waktu itu, misalnya setelah baca Fatihah, kemudian kita setelah baca doa iftitah, kemudian kita akan baca Al-Fatihah. Kan? Ada fikir itu ketika itu. Ya, ada fikir itu, ada pikiran ketika itu. Tapi kadang fikir ketika itu dalam sholat pun itu kadang-kadang kita lupa tadi apa sujud apa enggak gitu. Dia kali. Ya, kadang-kadang begitu. Nah, itu ya. Itu. Ya. Tapi sudah baik kita sudah menggunakan raga kita yang menuju kepada Allah. Kita sudah baik menggunakan pikiran kita yang menuju kepada Allah. Tapi ingat, jangan hanya mengandalkan itu saja. Karena dia itu ada masa jabatannya. Jadi raga dan pikiran itu akan ada masa jabatannya. Ada jangka waktunya. Kalau datar-datar saja, tidak ada masalah. Ininya enak, semuanya serba enak gitu. Ya kadang-kadang malah tidak sempat berpikir. Tidak sempat berpikir apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana Allah itu, kan begitu. Kadang-kadang tak sempat berpikir begitu. Karena menikmati keduniawiannya itu. Kalau sudah cukup silahkan, enggak apa-apa ya. Kalau masih okay. Ada yang ini silahkan, misalnya mau ditanyakan apa silahkan. Think kelar kok semalam. Iya. Cukup dulu ya. Oke. Okay. Iya. Ya kalau Bu Ibra. Ya. Sudah. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.